A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kedatangan Ramadan, kita selalu berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah pada bulan Ramadan. Pada tahun ini, alhamdulillah, kita bertemu pada bulan Ramadan juga, alhamdulillah. Bertemu kembali kita, edisi khas Ramadan, sejenak at Amanah Raya bertajuk, anak tak sasaraf, layak ke dapat pusaka? Seringkali kita dengar, anak tak sasaraf, anak luar nikah, anak zina, semua tu adalah istilah-istilah yang sama maksud je sebenarnya. Dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan ke-57, anak tak sasaraf didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat rogol, zina ataupun bukan daripada persetubuhan syubhah ataupun bukan daripada anak penghambaan. Muzakarah Fatwa Kebangsaan ke-57 juga memutuskan bahawa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang daripada 6 bulan tempoh kamariah ataupun tempoh bulan Islamnya daripada tarikh tamkin tadi. Berbalik kepada topik kita tadi berkaitan anak sasaraf tentang pewarisan. Adakah anak tadi mendapat harta pusaka daripada ibunya ataupun anak tadi mendapat harta pusaka daripada ayahnya? Jawapannya ada dua. Berbalik kepada ayah dan berbalik kepada ibu. Anak tak sasaraf, dia akan mewarisi harta ibunya sahaja. Iaitu, jika ibunya meninggal, anaknya akan mendapat harta pusaka tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila anak itu meninggal, anak tak sasaraf itu meninggal, hartanya akan diberikan kepada ibunya sendiri. Manakala ayah dan anak tak sasaraf tadi tidak mewarisi apa-apa harta. Bermaksud, jika anak meninggal, bapanya tidak mewarisi. Jika ayahnya meninggal, anak tidak mewarisi. Berdasarkan Akta Kesahtarafan 1961 bagi bukan Islam, anak yang tak sasaraf tadi akan memiliki harta ibunya dengan tiga syarat. Syarat pertama, harta yang ditinggalkan adalah milik ibunya. Syarat yang kedua, ibunya tidak meninggalkan apa-apa wasiat. Syarat yang ketiga ataupun yang terakhir, ibunya tidak mempunyai waris yang sah. Maksudnya waris yang sah sama ada anak, cucu dan lain-lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita tengok tadi, kita dah bagi definisi, kita dah bagi hukum, kita dah bagi syarat. Sekarang ni persoalan timbul. Adakah anak tak sasaraf tadi boleh mewarisi ataupun macam mana nak mewarisi harta si ayah tadi? Bagi si ayah yang telah bertaubat dan balik ke pagar jalan, dia boleh memberikan harta kepada anak tak sasarafnya. Di sinilah peranan kami Amanah Raya untuk membantu mengagihkan harta tersebut. Semoga episod kali ini dapat memberi manfaat dan dapat dikongsikan kepada orang ramai. Nantikan episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Jangan lupa share. Aku Luka Uli Hazza wa astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.